Malam ini, pencetus Ummah musim terbaru bakal memulakan siarannya di saluran Astro Oasis dan Astro Maya HD. Adakah musim kedua program dakwah yang menambat hati jutaan penonton ini mampu mengulangi kejayaan lalu? Mengikut pemerhatian di laman media sosial, pengguna sudah mula membuat perkongsian mengenai program ini dengan kata kunci pencetus Ummah yang mula trending. Kebanyakannya tidak sabar menantikan majlis ilmu ini susulan maklum balas memberangsangkan ketika musim pertama. 10 pendakwah kreatif akan mengupas beberapa isu menarik setiap minggu menerusi topik berbeza. Mimbar pencetus Ummah malam ini membawa topik sabar, sangka baik, prihatin, harapan dan maaf. Membabitkan peserta dari pelbagai latar belakang, pendakwah terdiri daripada PU Amir, PU Yusof, PU Azihal, PU Azman, PU Nasri, PU Johani, PU Lokman, PU Faiz, PU Suhaimi dan PU Azrail. Mimbar pencetus Ummah 2 bersiaran setiap Kamis pukul 9 malam di Astro Oasis, saluran 106 dan Maya HD, saluran 135. Pada 13 November ini. Hari ini hari kelahiran legenda bola sepak negara Allahyarham Datuk Mohtar Dahari. Sebagai penghormatan, Google Malaysia hari ini mendedikasikan doodle khas buat pemain bola yang turut mendapat gelaran Super Moh. Mohtar Dahari merupakan pemain bola sepak terbaik yang pernah dimiliki Malaysia yang juga bermain untuk pasukan Selangor. Dilahirkan pada 13 November 1953, Mohtar Dahari menjadikan 320 gol sepanjang kerjayanya. Doodle Mohtar Dahari itu turut menjadi perbualan hangat di media sosial. Isteri Allahyarham, Datin Tengku Zarina, menerusi akaun Instagram, turut berterima kasih di atas usaha Google itu. Hannah Isaac yang merupakan penerbit Supermark juga berbangga kerana dapat berkongsi kisah Allahyarham yang memberi inspirasi kepada masyarakat untuk mengharumkan nama negara. Pengguna media sosial lain juga turut berkongsi foto doodle yang sama. Kebanyakannya berharap lebih ramai pemain bola sepak hebat dapat dilahirkan pada hari ini untuk mengembalikan kegemilangan bola sepak negara. Arwah Mohtar Dahari meninggal dunia pada Julai 1991 pada usia 37 tahun.